Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya di Tergeneng Si Mochi. Hari ini kita mau ngasih makan bayi kucing teman-teman, si Haji nih. Kita kasih makan ceker ayam teman-teman. Wah, dulu kita sempat ngasih si Mochi ceker ayam teman-teman. Sekarang kita giliran si Haji nih, kasih ceker ayam teman-teman. Tadinya kita mau ngasih juga si Item teman-teman, tapi si Itemnya kayaknya gak di rumah teman-teman. Dia gak ada di rumah, di saut-saut juga dia gak ada teman-teman. Wah, sini Item. Sini Item makan teman. Wah, oh si Item salah, aku malah. Ini si Haji teman-teman. Waduh, malah jatuh. Ini. Makan. Dimakan makanannya, ayo. Waduh, jatuh mulu perasaan. Dimana sih bisa gak makan ceker? Gak bisa makan ceker toh. Wah, teman-teman, si Haji malah gak doyan ceker apa gimana nih? Lihat, dikasih makan ceker kok gak mau, teman-teman. Wadidaw, padahal enak loh, Haji. Wah, mantap. Kita kasih juga makanan keringnya, teman-teman. Ceker sama makanan kering juga mantap loh. Lihat, si Haji malah lebih milih makanan keringnya, teman-teman. Gak mau dia cekernya apa gimana, Ci? Oh iya teman-teman, si Mochi hari ini dia tidak pulang teman-teman. Kayaknya udah 2 hari dari kemarin juga dia gak pulang ke rumah teman-teman. Gak tahu di mana. No. Kemana ya si Mochi teman-teman? Gak pulang-pulang. Nanti kita cariin ke rumah tetangga teman-teman. Wah lihat teman-teman, ternyata si Item ada di sini nih. Dia nyamperin juga teman-teman. Ayo, ayo makan ceker nih. Kesukaan lu bukan? Biasanya si Item ini suka sekali sama tulang-tulangan teman-teman. Apalagi dikasih ceker, kayaknya lebih suka teman-teman. Ayo dong dimakan dong. Wah malah turun ke bawah. Sini. Sini dong. Ini di sini makan bareng kok. Pengennya sendiri-sendiri mulu. Sini makan. Nah gitu dong. Makan bareng dong. Ini biasanya makannya bergantian terus teman-teman. Gak mau bareng gitu teman-teman. Biasanya kalau misalnya si Haji udah makan, nanti giliran si Item yang makan teman-teman. Wah dasar kucing ini memang telaten teman-teman. Maunya ya sendiri-sendiri teman-teman. Kita coba potongin kecil-kecil apa cekernya teman-teman. Biasanya cekernya tuh kalau dipotong gini yo enak teman-teman. Maksudnya tuh mau makan di sini makannya. Nah ayo dimakan. Oh lihat teman-teman, sangat suka kan si Item teman-teman. Wadidaw mantap pokoknya. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu teman-teman. Yang sudah subscribe jangan lupa tanda tombol parkirnya teman-teman, di like dulu. Wadidaw lihat makan ceker langsung. Biasanya si Item kan takut ayam teman-teman, tapi kalau soal ceker ayam dia malah suka nanti ya teman-teman. Wah. Ayo dihabiskan, jangan sampai tidak habis. Ini kayaknya kesusahan kalau kita gak potong-potong kayak gini teman-teman, harus dipotong. Gak mau kalau apa namanya, kalau belum dipotong tuh gak mau dimakan teman-teman. Persis banget kayak si Mochi dulu teman-teman. Kalau misalnya kita ngasih daging ayam belum dipotong-potong, dia gak mau makan teman-teman. Nah kalau sudah dipotong-potong kayak gini langsung dia mau makan. Percis banget apa sifatnya kayak si Mochi zaman dulu teman-teman. Ayo dimakan nih. Ayo dimakan, dihabiskan, jangan dijatuh-jatuhin terus. Nih kita ambilkan lagi yang jatuh-jatuh. Widih mantap. Ayo dihabiskan. Kalau tidak habis kita gak mau ngasih lagi loh. Ayo dihabiskan. Mantap. Enak kan? Dibilangin kok enak. Langsung dihabiskan dong. Lihat teman-teman. Mantap sekali teman-teman. Wadidaw. Nah, kita biarkan sajalah kucing-kucingnya makan dulu teman-teman. Karena sudah kita kelihatan juga makan teman-teman. Tadinya kalau kita gak makan ini cekernya tadinya mau dikasih ke kucing liar yang lainnya teman-teman. Nah karena makan, kita biarkan saja kucing-kucingnya makan dulu saja teman-teman. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.